سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Kita tidak akan mampu membalas jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jujur saja jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ikhtiar setiap saya berkesempatan ke Solo, wajib bagi saya mampir ke masjid ini. Buat apa? Tidak ada urusan dunia, tidak ada kepentingan, hanya berkeinginan menjaga silaturahim kepada keluarga Nabi Muhammad. Itu saya lakukan karena Nabi Muhammad. Saya ingin nanti di hari kiamat beliau memanggil saya, inilah hamba yang suka menjaga keluargaku, yang suka silaturahim kepada keluargaku. Itulah hadiah yang kita mampu memberikan kepada Rasulullah, mencintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi bakal dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai satu saat insyaallah kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Mudah-mudahan kita meraih syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu anugerah kita di negeri kita Indonesia, masih tersisa cukup banyak keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dekatilah mereka, cintailah mereka. Salah satu amalan kebaikan, inni atawassalu ila Allah bimahabbati wattaqarrubi ila Allah bimahabbati ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendekatkan diriku kepada Allah melalui percintaanku kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak tahu kira-kira mana amalan yang bisa membawa saya selamat nanti di akhirat. Dan saya yakin mendekati keluarga Rasul dan mendapatkan doa dari mereka, insyaallah kita bisa nanti di hari kiamat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi